laporan perjalanan hari ini. Kami akan berangkat. Where we go? Oh, Stuni. Kita akan pergi ke Stuni. Yang dimana kakak Alin juga gak tahu itu seperti apa tempatnya. Gak mau tanya-tanya sama suami. Biar surprise aja. Biar surprise aja ngeliat tempatnya. Kalau suka bilang suka, kalau gak suka bilang gak suka. Em apa em? Itu pakai itu salah gue. Cerot. The best banget produk-produk dari Blinks Indonesia ini. Kalau kalian pengen punya kulit seperti aku, pakai swipe up aja untuk pembelian di Shopee. Tapi kalau kalian mau beli lebih dari 3, kalian bisa langsung chat admin. Bulan Agustus ini ya, kalau kalian Agustus di Eropa, apalagi sekarang turis Eropa nggak bisa ke Asia, jadi semuanya ngumpul di Eropa sini, pemirsa. Kalau kalian kesini bulan Agustus, pastikan lakukan reservasi di setiap restoran karena selalu full. Dan sekarang it's happened to me again for the second time. Kita berdua sudah hungry, tapi semua restoran udah pada full dan juga udah pada tutup karena hari ini hari Minggu. Hari Minggu itu biasanya toko dan restoran di Italia ini pada tutup. Cuma buat nge-decide untuk pergi ke McDonald aja butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sampai sekarang kita berhenti di sini cuman so we go or not? We go. Yes, truk. Yes, truk. Yes, truk. Lanjut. So where we go, sayang? We go to McDonald. The only option, McDonald. McDonald-nya Bunda Korla enggak sih? Okay, before you say you want to go to McDonald's first to make me eat first and then we go to find your food. Why now you want to stop in the another place before go to McDonald's? Why you take like forever to just drive? Procedi in direzione nord-ovest via Roma verso via Guglielmo. Because it's in the way, otherwise I have to come back later. It takes more time to drive. My god. In the way. It's in the way or because you just make the route, you are first and then I'm the second? Of course not. You are always first. Itu ada kebun wine, kebun anggur, kebun olive. Kita lagi ada di Antabranta, mirsa. Tuh, tempat-tempat pembuatan wine. Vineyard. Maybe next time we can stay in the hotel inside the vineyard. Yes. Must be nice. I think you're well. What the fuck you do? Sing that beautiful song. It's for me or what? Yes, because you are hoping for food, so I try to make you relax, you know. My own car. But I hope you so much will stay, 'cause you love me anyway. Okay. Nyanyi lah, sayang, nyanyi. Nyanyi. Sing lah. Enggak. Kok enggak sih? I'm not a singer. I'm not an actor. I'm not the stars. And I don't even. Ini namanya surga buat gue. Chicken nugget, French fries with bacon, burger. Ini apa sih, sayang? Panzerotti dan juga chicken wing. Takut suka. Mari kita makan. Ini keadaan McDonald's yang ada di sini di Italia. Oke, kita makan di luar. Seperti yang gue janjikan kepada para hayati, nih hari ini Coco ganteng. Kalian tinggal pilih yang mana kalian mau lihat dong, otot-ototnya, ya kan? Hidungnya yang mancung, bulu-bulu dadanya. Oh my god, satu-satunya. Oh, OMG. Pasti.
pasti rahim kalian akan bergetar gak sih? Udah, ntar mereka tahu aku lagi ngesut mereka. Mari kita lihat di sana juga ada lagi kenalan, sok-sok kenalan. Nanti malam mau ngapain? Oke, gue bernyampe. Sekian laporan dari kakak Alin Lee. Oke? Panas terik ya bun, enaknya panas-panas gini kita berendam sambil melihat cowok seksi, ngeliat otot, ngeliat tete, ngeliat cewek-cewek lagi foto di sana. I need to pay for this kind of things. Ya, sekali-sekali lah ya liburan ya kan bor. Nah, itu cowok-cowok masih main kartu. Apakah mereka akan join ke arah sini? Let's see. Tapi ada yang kuning-kuning. Ganteng gak sih? Mata gue soalnya silinder shine. Oh ini cakep nih, cakep. Kita zoom. Aduh, otot-otot shine. Kalian lihatnya Dora? Oh, ada apa di belakangku? Kelar berendam, sekarang lagi nyantai mengeringkan diri. Maafkan kengangkangan ini, saudara-saudara netizenku. Mari kita lihat yang mana yang bisa kita zoom. Halo. Ada ikan duyung sedang terbaring di sini. Tatonya dong. Tuh lihat dong. Tatonya bergetar gak sih rahimu pada yang ini juga. Ya, orang berjemur. Jadi kalau yang ini ya, kalau payungnya kayak gini mereka bawa dari rumah, tapi kalau yang kayak gini ini kita harus bayar karena kakak Alin gak pernah bawa payung. Jadi setiap kali pergi ke kalau yang jaga pantai ini, seganteng ini, kalian mau tenggelam gak sih? Ini dia yang jaga. Kalian mau tenggelam gak? Tuh, kakinya. Nampak depan bor. Kira-kira berapa senti? Ayo. Ini hanya hiburan buat Hayati ya. Yang gak suka langsung skip ke masih panjang ini guys. Story berikutnya kita cari lagi. Gue tadi habis mandi, skincare-an, make up. Sekarang lagi nyantai di sofa. Suka deh sama hotelku hari ini. Ini bangunan tua ya pemirsa. Jadi itu batunya itu memang dari zaman dulu banget. Toiletnya keren. Terus ini tangga kamar tidurnya di atas. Simple. And so comfy in here. Makeup tanpa bedak, tanpa foundation, tanpa juga pakai filter jahanam, karena menggunakan produk dari Penings Indonesia. Mau beli, swipe apa aja untuk Shopee-nya. Okay. Oke, okay. Sekarang udah sekitar jam 7 lewat
15. It's time for me to go out to find a dinner and look the city. So, bangunan di sini tuh rata-rata pernah putih ya. Oh my god. Ini karena ini sangat menanjak, jadi agak-agak licin gitu, pemirsa. Oke, ini orang jualan olive. Oh my god, this is the city. You guys can see, so beautiful. Bener-bener kayak atmosfer holiday-nya itu dapat banget di sini. Oh my god, itu ada tuh.